Halo, welcome back, Tears. Baik lagi di channel aku, Nina Rafaela. Kali ini aku mau review sunscreen baru dari New Face. Kita langsung cek aja produknya. Yuk! CoverMe Sunsilk Watery Sun Protection. Dan ini ada 3 jenis. Lihat ini tuh kesannya tuh kayak gemes, terus ini tuh lucu, cute gitu, dan warnanya tuh sangat menarik, eye catching banget. Jadi kalau yang pink sama yang blue ini SPF-nya itu 30 PA++++. Dan apa yang membedakan dua jenis yang ini? Jadi kalau yang pink ini itu tuh ada tone up-nya. Jadi kalau yang pink akan memberikan efek tone up. Terus kalau yang ini SPF 30 tanpa efek tone up. Dan kalau yang yellow ini beda sendiri karena ini SPF-nya lebih tinggi, SPF 50 PA++++. Untuk harganya tuh ini menurut aku terjangkau banget karena memang ini start dari 20 ribuan. Untuk yang pink sama blue ini harganya start dari 20 ribuan. Aku beli yang pink ini di kisaran 27.000, lebih mahal sedikit dari yang blue. Jadi yang blue ini di kisaran angka 24 atau 25, aku lupa. Yang yellow lebih mahal sedikit karena dia SPF-nya juga lebih tinggi. Ini harganya 45.000-an. Oke, kita langsung aja keluarin produknya dari kemasannya. Nah, ini warnanya cantik banget. Terus yang blue, tuh, warnanya senada dengan boxnya. Dan yang SPF 50 tuh, cute gak sih? Jadi aku punya 3 jenis di sini dan aku bakal apply-kan ke wajah sekaligus biar kalian bisa lihat teksturnya. Tapi sebelum ke wajah, aku mau apply-kan dulu di punggung tanganku. Jadi kalian bisa lihat perbedaan warna dari sunscreen-nya dan teksturnya itu juga beda-beda. Jadi aku sebelum review video ini, aku sudah cobain sunscreen ini. 3 jenis sunscreen ini berbeda tekstur. Kita langsung aja, kita start dari yang pink dulu. Aku akan apply-kan ke punggung tangan. Nah, ini dia agak pink-pink ini. Jadi udah kelihatan warnanya tuh pink. Terus kita lanjut ke yang blue. Ini warnanya berbeda. Jadi ini pink, ini white. Teksturnya juga berbeda. Lanjut ke yang yellow. Oke, jadi ini yang pink, blue, yellow. Kalau yang pink ini ngingetin aku sama sunscreen tone up-nya Wardah. Jadi aku pernah review sunscreen tone up Wardah, warnanya juga pink seperti ini. Untuk yang sunscreen yang blue, yang SPF 30 tanpa tone up, ini tuh teksturnya tuh lebih mirip light lotion gitu. Jadi dia sepertinya gampang di blend. Nih, nah ini tadi yang pink. Terus untuk yang terakhir, yang yellow SPF 50, teksturnya tuh mengingatkan aku sama sunscreen Karasan. Jadi mirip-mirip sunscreen Karasan. Nah, 3 sunscreen yang berbeda tekstur keluaran dari New Face. Next, aku akan lanjut ke wajah. Oke, dears, jadi karena ini ada 3 sunscreen yang aku akan apply-kan sekaligus ke wajah. Jadi untuk yang pembagiannya nih gini, yang pink aku akan oleskan ke pipi sebelah kiri, terus untuk yang blue di pipi sebelah kanan, dan yang yellow ini ke jidat. Oke, ini yang pink. Thank you.
dia langsung terlihat ini tuh nge-tone up skin tone kita. Dan untuk ratainnya memang butuh waktu. Tapi ini tuh teksturnya enak banget. Jadi sepertinya tuh kayak creamy gitu, terus dia langsung nge-set aja. Jadi nggak butuh waktu lama untuk dia nge-set di wajah. Nih, dia udah kayak mulai nge-set. Dan ini ada aromanya. Jadi sunscreen yang pink ini ada aroma chemicalnya. Jadi kayak bau-bau kimia gitu. Apakah udah rata ini? Oke, ini udah rata dan udah nge-set. Jadi kalian bisa lihat ini memang memberikan efek tone up, tapi dia bukan tone up yang gila-gilaan. Jadi efek tone up-nya itu masih natural, sedikit lebih cerah dari yang tidak pakai. Ini yang tidak pakai sunscreen dan ini yang pakai sunscreen. Kelihatan cerah, kelihatan agak sedikit dewy, tapi ini tuh hasilnya tuh sepertinya matte. Efek lembabnya juga masih terasa. Oke, kita lanjut ke yang blue. Kalau untuk yang blue ini teksturnya tuh light lotion gitu. Ini tuh enak banget waktu di apply. Nih. Dan yang ini tuh hasilnya nggak bikin wet cast. Yang blue ini nih cocok untuk kulit kering. Jadi kalau yang kulit kering pasti suka banget sama teksturnya. Jadi efek moistnya tuh terasa banget, seperti pakai moisturizer. Pakai yang di leher dikit. Oke, ini sudah aku aplikasikan kiri kanan dengan pink and blue sunscreennya dari Nuvez. Kalian bisa lihat perbedaannya nggak? Jadi ini non tone up, terus yang ini tuh tone up. Yang sebelah kanan dengan Nuvez Blue rasanya tuh menyenangkan banget. Jadi efek moistnya terasa, kulit terasa lembab dan terasa lebih lengket daripada yang pink. Nih. Jadi ini terasa masih lengket-lengket gitu. Sedangkan yang ini tuh kalau yang pink ini lebih cepat ngeset. Nah. Ini masih terasa agak lengket. Tapi aku suka lembab gitu. Kita lanjut ke yang yellow. Oke, yang yellow aku bakal pakein ke jidat. Nih, kalau kalian lihat teksturnya, ini creamy banget dan lembut banget. Aku ratain dulu. Oh, kalau yang yellow ini terasa hampir seperti yang pink. Jadi yang ini lebih cepat meresapnya. Terus efek lengketnya itu sebentar aja dibandingkan yang blue. Nah, ini sudah nggak lengket. Yang ini juga udah ngeset sih. Jadi ini lebih cepat meresap daripada yang blue. Sedangkan yang pink juga setelah dia ngeset, dia langsung ke hasilnya matte. Nah, jadi satu wajah dengan tiga sunscreen berbeda, kalian bisa lihat hasilnya. Ini yang pink, ini yang blue, ini yang yellow. Tambah sedikit, tadi kan aku bilang yang sunscreen yang pink ini ada aromanya, jadi kayak aroma chemical gitu. Cuma untuk dua sunscreen yang yellow sama yang blue ini, tidak ada aroma apapun. Ya, dua sunscreen yang yellow sama blue ini tidak ada aroma apapun. Aku suka banget yang dua warna ini.
Kesimpulannya adalah 3 sunscreen ini wajib kalian coba. Selain harganya affordable, terjangkau, dan ini tuh cocok untuk semua jenis kulit. Jadi kalau misalnya kulit kalian kering, kalian bakal cocok sama yang blue, sama yang yellow ini. Kalau yang pink ini mungkin yang oily skin akan suka karena dia hasilnya tuh kayak matte gitu. Tapi yang yellow juga hasilnya oke. Intinya ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Untuk aku pribadi, aku lebih suka yang dua warna ini. Jadi yang yellow sama blue aku suka banget. Terus untuk yang pink, ini tuh kalau misalnya kalian yang mau pakai ke sekolah, yang gak mau pakai bedak, kalian cukup pakai yang pink ini. Jadi ini SPF-nya sudah 30. SPF 30 ada 2. Jadi untuk kegiatan kalian di indoor, sinar UVA, UVB itu bisa tembus lewat jendela. Jadi ada baiknya walaupun di rumah, walaupun di dalam ruangan, kalian tetap pakai sunscreen yang SPF-nya 30. Terus kalau untuk kegiatan outdoor, kalian mesti pakai yang SPF-nya 50. Nah, aku ada cobain yang New Face yang pink ini, sunscreen pink ini untuk olahraga. Untuk yang sunscreen pink ini, kalau kalian mau pakai untuk olahraga berat, aku nggak sarankan. Kenapa? Jadi tadi pagi aku pakai sunscreen ini untuk olahraga. Aku jogging sekitar 5 km, jadi jalan sambil lari. Dan ini hasilnya, video aku tadi pagi, mukaku memang agak merah kalau habis olahraga. Dan ini berkeringat. Kalian bisa lihat, kalau di wajah itu nggak ada masalah. Di wajah kelihatan aman-aman saja. Jadi white case-nya nggak keluar. Karena kalian tahu lah, ini kan efeknya tone up ya. White case-nya nggak ada, jadi nggak ada sisa-sisa white case. Terus, yang bermasalah adalah di leher. Jadi, aku baru sadar ketika kamera diarahkan ke leher, banyak sekali yang luntur di daerah leher. Jadi kelihatan putih-putih gitu. Aku nggak tahu itu apa ya, white case atau gimana. Jadi dia kayak luntur, lunturnya ke bawah. Di wajah nggak apa-apa, tapi di leher nampak banget ada putih-putihnya gitu. Jadi kalau misalnya olahraga, aku lebih sarankan kalian pakai yang blue atau yang yellow. Tapi kalau misalnya untuk kegiatannya di siang hari atau matahari lagi terik, kalian bagus pakai yang yellow. Jadi kalau yang blue kalian pakai untuk kegiatan indoor aja, atau mungkin mau olahraga di rumah kalian bisa pakai yang blue. Tapi kalau misalnya kalau kalian hanya beraktivitas normal di dalam ruangan, dan misalnya mau ke sekolah nih atau mau ke kampus, mau nggak mau pakai bedak, kalian bisa pakai sunscreen yang top up ini. Jadi hasilnya tuh natural banget, tinggal kalian pakaikan sedikit lip balm atau lip tint, itu udah oke banget hasilnya. Terus kalau untuk perih di mata, sedikit perih di mata. Jadi dia bukan yang perih banget, terasa agak perih sedikit. Apa karena tadi aku pakai kebanyakan di daerah sini? Tapi memang di sini ada warningnya. Di sini ada di warningnya, oleskan merata pada wajah, leher dan bagian tubuh lainnya, hindari area mata. Biasanya kalau ada warning seperti itu, memang sunscreennya bakal perih di mata. Cuma perihnya ini enggak yang mengganggu banget. Jadi kalau misalnya kalian pakainya enggak terlalu banyak, harusnya enggak akan perih. Kemarin aku pakai yang yellow, terus aku timpa dengan make up, dengan BB cushion, tidak apa-apa, tidak terasa pedas, tidak terasa perih. Aku gak tahu hari ini kok rasanya agak perih, apakah mungkin karena aku pakai soft lens. Tapi kemarin aku pakai yang yellow, beraktivitas harian tidak terasa perih sama sekali. Dan sunscreennya ini nggak bikin kusam sama sekali. Jadi kan beraktivitas dari pagi sampai siang masih oke-oke saja. Jadi yang kalau yang SPF 30 ini diklaim bisa bertahan 4-5 jam. Setelah itu kalian mesti reapply lagi sunscreennya. Terus untuk yang yellow ini diklaim bisa 7-8 jam. Tapi ada bagusnya kalau memang kalian terpapar sinar matahari terus, kalian mesti reapply setiap 2 jam. Dan walaupun kalian pakai sunscreen, usahakan jangan terlalu lama di bawah sinar matahari. Jadi aku beli di toko yang ready 3-3-nya. Kalian bisa cek di description box. Harganya murah banget, affordable, dan hasilnya juga cukup memuaskan. Dan aku rasa cukup sekian video aku kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi agar ketika aku upload video kalian tahu. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you, bye-bye.